Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Dan untuk zodiak Sagittarius ya, semoga mendapatkan kabar baik. Semoga mendapatkan kabar baik. Tamu yang datang semoga membawa keberuntungan. Juga semoga membawa berita baik dan membawa rezeki yang baik. Juga membawa kebaikan itu sendiri, membawa aura yang baik. Juga membawa barang yang baik untuk diberikan kepada zodiak Sagittarius. Seperti biasa, zodiak Sagittarius ini memiliki aura keberuntungan ya. Elemen api yang cenderung memang ingin mencapai kesuksesannya. Semoga saja tercapai dengan cepat tanpa susah payah ya. Dengan mudah juga tanpa kesulitan. Dan yang diharapkan oleh Anda tuh datang ya. Asal jangan terburu-buru, santai saja. Terlalu santai juga jangan, terlalu terburu-buru juga jangan. Mengalir saja apa adanya ya, mengalir saja. Menawar-nawarkan barang kita perlu ya, yang berdagang zodiak Sagittarius. Tidak apa-apa, nawar-nawarkan barang. Misalkan yang berdagang minyak wangi, yang berdagang apa tuh? Ya apa saja yang baik-baik ya. Semoga tuh langgannya tuh datang. Juga semoga ada tamu. Yang selalu berubah-ubah nih Sagittarius ya. Sehingga memang Sagittarius ini mesti bisa menguasai dirinya. Agar tidak gampang terpengaruh. Dan untuk zodiak Sagittarius tetap fokus pada pekerjaan. Fokus pada pekerjaannya. Kali-kali bermain ya, rekreasi tidak apa-apa untuk refreshing tidak apa-apa ya, untuk relaksasi agar tidak terlalu tegang, agar tidak terlalu gemetar. Salam alien, salam kopi hitam untuk zodiak Sagittarius. Selalu mencari dan mencari, juga memiliki energi yang lebih. Inilah zodiak Sagittarius. Nah, di bulan-bulan ini, bulan berikutnya nanti mesti agak teliti zodiak Sagittarius ya. Mesti agak teliti dan pilih-pilih teman yang baik. Pilih-pilih teman yang membawa keberuntungan, pilih-pilih teman yang membawa kebajikan, yang membawa aura yang baik. Aura. Laris dagangannya, laris. Sebenarnya Anda tuh mendapatkan keberuntungan ya, dalam hal bermasyarakat. Sebenarnya ada bagian tuh kelihatan zodiak Sagittarius tuh.
untuk menjadi seorang pemimpin dan pionir. Menjadi seorang pemimpin di masyarakatnya, menjadi seorang pemimpin di kelompoknya, menjadi seorang pemimpin di dalam suatu masa ya, dalam suatu kumpulan, apakah kumpulan usaha mungkin ya, arisan mungkin, kumpulan arisan. Karena dia memiliki kecekatan, juga pintar, kepintaran, kecerdasan, jenius. Nah, ini yang membawa Sagittarius selalu diperhatikan kata-katanya. Tapi ketika sesuatu itu tidak tercapai, zodiak Sagittarius mesti berserah diri ya pada yang maha kuasa, bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditentukan. Dan kita jangan terlalu berangan-angan kepada orang, terlalu berharap kepada orang ya, kita biasa saja, mengalir saja. Saya percaya memang zodiak Sagittarius ini memiliki kemandirian. Memiliki kemandirian. Tulisannya juga bagus. Tulisannya bagus ya. Nah, bangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri itu untuk mencapai kesuksesan Anda. Untuk mencapai keberhasilan Anda. Bangkitkan itu. Pergunakan seluruh kemampuan Anda, pergunakan dengan niat yang baik. Kita berikhtiar, kita berusaha dengan niat yang baik dan usaha yang maksimal. Semoga saja itu tercapai ya. Memotivasi dirinya sendiri, sanggup. Zodiak Sagittarius itu sanggup. Yakin, yakin. Percaya, percaya. Semangat ya Sagittarius nih. Anda sukses, saya senang. Anda sukses, saya bahagia, gitu. Sehat selalu untuk zodiak Sagittarius ya.